Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia juga memiliki kesibukan untuk mencari ma'isyah, penghidupan, untuk mencari mengerjakan pekerjaan kita, usaha kita, agar kita mendapatkan rezeki yang halal untuk kita gunakan atau kita berikan kepada keluarga kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu, sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebaik-baik pengikut beliau adalah para sahabat. Di mana sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam menyeimbangkan urusan dunia dengan akhirat. Nah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang yang ingin selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka selalu ingin mendengarkan petuah dan wejangan sabda-sabda baginda Rasul. Tetapi dengan hal itu pula tidak serta meninggalkan atau menjadikan mereka adalah orang-orang yang menelantarkan keluarga mereka. Tidak. Nah, mereka adalah orang-orang yang gemar mencari ilmu, yang gemar hadir majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka juga punya usaha. Sahabat Nabi, bahkan termasuk satu sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Sayyidina Uthman bin Affan, yang mana beliau ini begitu kayanya Uthman bin Affan ini, bahkan ketika Nabi Muhammad dalam sebuah peperangan, di saat kaum muslimin dalam keadaan tidak memiliki perlengkapan, dalam keadaan sulit, datang Sayyidina Uthman bin Affan untuk membantu pasokan senjata atau membantu alat-alat yang digunakan untuk berperang, karena pada saat itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan kaum muslimin. Lalu datang Uthman bin Affan dengan 1000 ekor kuda. Bayangkan, 1000 ekor kuda dengan perlengkapan yang sempurna, dengan perlengkapan yang lengkap, 1000 ekor unta kuda tersebut. Lalu ditambah dengan itu, dia membawa segepok, artinya banyak daripada keping-keping uang itu, lalu dituangkan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Nabi Muhammad uang yang begitu banyak fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gembira Nabi Muhammad mendapatkan bantuan, karena ini akan perang, enggak punya dana mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Ma dharra Utsmanu ma fa'ala ba'da hadza. Enggak ada yang dapat mencelakakan Uthman bin Affan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Setelah bantuannya begitu banyak, yang begitu ikhlas karena Allah, insyaallah tidak ada hal yang akan mencelakainya setelah saat ini, setelah kejadian ini. Nah, ini juga termasuk bisyarah, kabar gembira kepada Sayyidina Uthman bahwasanya Nabi Muhammad menjamin kehidupan Sayyidina Uthman setelah ini, bahwasanya beliau ini termasuk orang-orang yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Sayyidina Uthman itu orang yang kaya. Ya, tapi dengan kekayaannya dia menggunakan atau memberikan fasilitas kepada Nabi Muhammad, kepada pasukan Nabi Muhammad dengan harta yang dimilikinya.